Kita sambung lagi pengajian kita hadis kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Bab yang ke-30. Babu fadli ikhfa'i sadaqah. Ini bab kelebihan menyembunyikan sedekah. Hadis 610. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, al-imamul adil, wa shabun nasha'a fi ibadati rabbih, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, wa rajulun talabathum ra'atun dhatu mansibin وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حديث رواية daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan Allah SWT menaungkannya itu di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya, iaitu imam yang adil, pemuda yang membesar ataupun dia menghabiskan waktu muda dia, mana daripada muda lagi dia beribadat kepada Tuhannya, dan lelaki yang hatinya terpaut terikat pada masjid, pada masjid-masjid, dan 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah. Mereka berkumpul kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Dan seorang lelaki yang telah diajak oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Dan seorang lelaki yang bersedekah, menyembunyikannya sedekahnya itu sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya, dan seorang lelaki yang mengingati Allah bersendirian lalu berlinangan air matanya. Jadi hadis ni berkenaan dengan 7 golongan di hari akhirat nanti, yang mana mereka ni mendapat keistimewaan yang tidak diperoleh oleh orang lain, iaitu mereka berada di bawah naungan Allah. Istimewalah, sebab orang lain itu akan terkena panasnya matahari. Kita baca dalam hadis, ada diberitahu pada kita bahawa matahari itu didekatkan kepada manusia dengan sejengkal. Maka kepanasanlah ada yang berpeluh, ada yang berpeluh sehingga ke lutut dia, ke pinggir dia, ke dada dia, ada sampai dekat hidung dia. Itu keadaan pada hari kiamat yang mana begitu menakutkan. Jadi Nabi SAW dalam hadis ni memberi targhib, memberi galakan, mana siapa-siapa nak berada di bawah payungan Allah Ta'ala pada hari kiamat, maka dia kena berusaha lah, pilih mana dia boleh buat. Yang pertama di sini, pemerintah yang adil. Maknanya orang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya itu kekuasaan. Dia diberi amanah, kepercayaan untuk mentadbir sebuah negeri. Dan dia berlaku adil. Maknanya dia memastikan kekayaan negara itu dapat diagih pada orang yang berhak. Kekayaan ke, jawatan ke, dah. Mana semua tu dalam keadaan telus. Tidak ada rasuah, tidak ada capu tangan, tidak ada tekanan politik macam-macam lah. Tidak dipengaruhi oleh macam-macam benda. Kita kata kalau dia seorang tu memerintah, macam-macam ada tekanan dia. Ada suapan untuk dia. Ataupun dia takut kerajaan dia tu jatuh, pengaruh dia hilang, maka dia terpaksa berkompromi nak jaga kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi dia sebagai seorang yang adil, yang ni yang memerintah mengikut
kitab Allah dan sunnah Nabi, dan dia berlaku adil, maknanya dia menegakkan keadilan, tidak membiarkan kezaliman berlaku mendasar, maka dia adalah imam yang adil, mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Jadi imam ni bukan imam semaya waktu tu, dah. Tu imam semaya waktu tu cerita lain. Imam yang adil ni mana pemerintah. Cuma kalau peringkat lebih, kita kata hak peringkat lebih bawahnya, imam mukim pun sebenarnya dia imam jugalah. Cuma kita ni oleh kerana pengaruh daripada penjajah ke apa semua, dia ada dua. Kalau semua kapur tu, tak imam sa, tak ngulu sa. Kalau bahagia agama ni tak imam, hak bahagia urusan gapo-gapo ni tak ngulu. Di situlah orang kata sekular ada dah. Pemisahan antara tugas dunia dan akhirat, tugas agama dan dunia ni sudah ada pemisahan dah situ. Kalau betul-betul hak agamanya atas seorang ketua, maknanya seorang tu buat keputusan. Itu yang dikatakan bahawa tepat mengikut seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Mana Nabi ni memerintah dunia dan akhirat, agama dan dunia. Khalifah-khalifah pun lagu tu juga. Cuma dia sebagai ketua tu kena lantik lah, ni bahagia kau tu, bahagia kau ni. Orang kata menteri, ada wazir. Tak. Dia sebagai khalifah, ni bahagia-bahagia dia. Kemudian hak lain tu, dia bagi jawatan wazirah, kementerian. Jadi hendak di sini imam yang adil. Imam yang adil ni, mana dia kena pastikan bahawa setiap rakyat tu mendapat hak dia, setiap yang lemah tu dapat pembelaan, yang tertindas dapat keadilan, yang bersalah dihukum. Itu dia kena pastikan. Jadi bukan kerja pemerintah ni nak sibuk duk zikir dalam masjid kau, gapo kau, bukan kerja dia. Hak lebih utama pada dia memastikan rakyat tu mendapat apa yang sepatutnya. Bukan kata dia tak semaya, dah. Dia memang kena jadi imam. Hak asalnya imam jemaah gapo semua, khalifah lah. Macam zaman Nabi dulu, zaman Nabi, zaman khalifah. Khalifah itulah jadi imam semaya. Maknanya ibadat bagi pemerintah ni, ibadat dalam bentuk mengurus rakyat. Jadi kalau dia nak sibuk dengan puasa sunat, nak sibuk dengan zikir, ngati 10,000, 40,000, 50,000, tak pandai dengan dia. Tak pandai dengan dia. Waktu tu orang lain rebut peluang. Hak ni pemerintah dengan adil tu, itu besar. Jadi nak pemerintah dengan adil ni banyak kerja lah. Kena tengok file dah. File tu tembang ni nak tengok semok kes ke apa. Kena pergi tinjau kawasan tu, kawasan ni turun padah. Pergi ke daerah-daerah. Itu kerja dia. Itu sepatutnya kita faham lah. Yang kedua, pemuda nasya'ah. Nasya'ah ni asal mana dia membesar, dia tumbuh. Mana di sini maksud dia, dia daripada kecil lagi, daripada remaja lagi, mana start ke balih tu, dia dalam ketaatan kepada Allah SWT. Itu keistimewaan dia. Bukan kata Allah ketua umur 90 tu baru nak belajar semaya, dah, baru nak belajar ikhra'. Waktu tu bukan tak, waktu tu biarlah cerita, cerita orang tua tu mujulah dia dapat hidayah tu, dah. Kalau nyawa rali gitu, mati yang gitu saja. Hak masuk dalam hadis ni iaitu orang yang daripada remaja lagi dalam keadaan beribadat kepada Allah SWT, dia dapat kelebihan ni. Sebab apa? Sebab umur muda ni, umur budak ni umur nak galak, umur nak main, dah. Nak belarak dengan mutu, gisih tu, gisih ni. Pesing lagu tu. Pesing nak ngorak gapo semua. Jadi pada ketika tu dia tu sebenarnya lebih banyak cenderung untuk ikut hawa nafsu. Disebutkan bahawa umur yang muda ni mazinnatu syahwat. Syahwat tu tengah kuat. Macam-macam keinginan. Tapi dia dalam keadaan walaupun kata muda, dah, orang kata ai tua-tua nanti lah baru kita nak semaya, dah, baru kita nak mari masjid, ya tak cara.
Sebab dia faham pasal apa. Pasal apa lagu mana? Nyo macam-macam hak luruh. Hak muda, hak tua, hak mumbai, tak. Macam-macam lu ada jenis nyo ni. Jadi ada hak muda, hak muda, hak tua, hak tua. Jadi dia kata lagu tu juga. Kita orang muda ni tak tahu mati bila. Jadi dia dalam keadaan dorongnya untuk ikut hawa nafsu tu kuat, tapi dia sibuk beribadat pada Allah Ta'ala dalam keadaan ta'ab, mematuhi arahan Allah Ta'ala. Lepas tu biasanya kalau dia ni dah budak-budak muda ni, kalau dia mari sejik dah, kalau dia suka mendengar majlis ilmu agama dah, dia dalam keadaan menutup aurat apa semua ni dah, tak isap rokok dah, kena buat ngaji kau guru dia. Jadi cabaran dia nak istiqamah dalam ibadat tu lebih kuat lagi dia nak hadapi dah. Kadang-kadang orang tua pun buat ngaji dia duduk tepi budak-budak. Ada jenis orang tua ni dia tak sel tengok budak-budak muda ni nampak lebih sikit. Jadi dia apa, dia ada cabaran kuat tu. Sebab itulah Nabi SAW menyebut pemuda. Dia muda, keinginan untuk ikut hawa nafsu tu lebih banyak lagi. Jadi bila dia dapat jaga ibadat dia, itu lebih menunjukkan kepada dia tu lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan dorongan syahwat tu kuat. Cuma nak banding dengan orang tua dari satu sudut, memanglah tak boleh lawan macam orang tua ni. Tak. Dia ada tanggungjawab. Mana masing-masing tu ada kelebihan pada sudut tertentu. Orang tua dia tanggungjawab dia dengan anak dia, dengan bini dia. Tak. Pergi mari gitu, kena kerja. Orang muda ni boleh jadi dia tak ada kerja lagi, mokpok perut. Tapi cabaran kuat juga. Jadi masing-masing ada kelebihan. Orang tua, orang muda. Kemudian seorang lelaki yang hatinya itu mu'allak, mana terpaut, terikat di masjid-masjid. Maknanya kalau kata mu'allak ni, asal mana mu'allak ni, mana tergantung. Mana tergantung ni, kalau kita kata pelita, lapu-lapu ni, tergantung lah. Maknanya tidak terpisah hatinya tu dengan masjid, teringat. Yang ni walaupun dia balik daripada masjid, dia teringat. Dia balik daripada subuh, dia kata nak mari zuhur karya. Bila dia mari zuhur, dia balik tu, dia teringat nak mari pula asar, maghrib, isyak dan seterusnya. Nabi SAW menyebut rajulun, seorang lelaki, lepas tu masjid-masjid. Hati dia terikat dengan masjid-masjid. Maknanya tidak kata dia ni masjid dia ya. Mana-mana masjid. Mana betul lah dengan waktu? Tak. Betul lah dengan perjalanan dia ada masjid. Masuk waktu dia pun singgah. Sebab apa? Sebab kalau dia nak jemaah, tak. Kalau dia main masjid dia ya. Tak. Sekarang ni pukul 4:30. Dia duduk baca, nak maya juga elun dah. Asal. Hanya tak ada lah. Kalau dia sapa pun dia sudah dah. Dah. 5 suku dia sapa. 5:30. Dia sore dia. Tidak lagu tu. Sebab tu dah Nabi kata, mu'allak ni bil masajid, fil masajid. Mana-mana masjid. Masuk waktu, situ dia semaya. Dia cari masjid. Dah. Waktu yang dikenaki di sini. Ada juga yang mengatakan bahawa maksud hati dia duduk masjid walaupun jasad di luar. Hati dalam masjid, hati duduk dalam masjid walaupun jasad di luar. Bukan kata jasad duduk dalam masjid tapi hati rata dah pergi. Kata lambat nak sudah khutbah ni. Khutbah jemaah tu lambat suruh. Suruh panjang. Itu maknanya hati tu dia teringat benda luar. Dia tak teringat dengan masjid. Itu tak berapa comel. Begitu juga ini dengan maksud dia ni sentiasa menunggu waktu sembahyang. Itu intizarus solah. Dia sentiasa tunggu nak sembahyang di masjid berjemaah.
Golongan berikut 2, 3. Golongan yang keempat, dua orang lelaki yang berkasih saya kerana Allah. Maknanya mereka ni mari atau masuk agama. Mereka jumpa di satu tempat, atas masuk agama, dan berpisah pun atas masuk agama juga. Dua orang lelaki. Maknanya kita kata macam saing. Kalau kita ngaji sekali dengan dia, sama-sama menuntut di pusat pengajian, asal masing-masing itu asal di tempat lain, mari duduk di satu pusat pengajian, duduk sekali, sama-sama masuk kelas, sama-sama buat assignment, kau pergi library, kau pergi apa semua. Jadi hubungan itu atas dasar lillahi ta'ala, kerana Allah. Bukan kata tengok orang tersaing, nampak kaya kita saing dengan dia, boleh kita makan sedap sikit, boleh kita tupai dia, cari mana ada kereta, kalau tidak agak dia main, melakuk kaki kita. Kalau lagu tu tak ada lillah, tidak kerana Allah. Mana kita saing dengan dia tu atas dasar innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ni bersaudara. Dia mari nak menuntut ilmu, kita pun mari nak menuntut ilmu juga. Ataupun sama-sama hijalah di satu tempat. Mari daripada negara lain atau mari negara lain, duduk sekali. Hijau, cari piti. Masing-masing tu fikir nak balik nafkah belanja untuk apa keluarga di kampung masing-masing. Itu pun dengan masuk istama'a alaihi. Maknanya duduk sekali kerana Allah, berkumpul, mari duduk dalam majlis kau, perhimpunan kau, mari seminar kau, mari simposium kau. Mana sebelum ni kita tak ada kenal, tiba-tiba kita kenal. Jadi Nabi nak suruh kita ni bersaudara, hidup dengan bersaudara dan ikhlas. Tidak kata nak ambil kesempatan atas orang lain. Wa tafarraqu alaihi, dan berpisah pun kerana Allah. Maknanya kalau hok ngaji tadi, habis tempoh ngaji, masing-masing balik lah. Masing-masing akan buat kerja di tempat masing-masing. Kalau kata hok mari kerja, temu di tempat kerja tu, masing-masing balik, akan balik ke tempat masing-masing, jumpa dengan anak isteri masing-masing. Lagu tu juga dia, kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah Ta'ala, tidak ada kepentingan dunia. Kemudian seorang lelaki yang diajak, yang digoda oleh wanita yang berkedudukan. Bukan kata hok cemar tak tahu apa ni, hok jangan ada kekuatan, hok ada mansot, hok ada pangkat, hok ada keturunan, kaya pula, comel pula, ajak. Seperti yang berlaku pada Nabi Yusuf. Tapi dia kata aku takut pada Allah. Bukan kata tak lalu ke mu tu tua ke apa, tidak. Maknanya dari segi hak zahirnya memang dia terpaut juga, lembek lutut juga pada asalnya, tetapi ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala ataupun kehendak dia tu nak jaga kesucian diri dia, iffah, dia seorang yang afif, yang memelihara diri dia, jaga kesucian maruah, jaga seks dia, kesucian dia tu dia jaga, takut pada Allah. Dari segi kalau dia nak pitih, sedahlah kalau ada seorang ni, orang kata gapo ni jadi anak ikan ke gapo ko, ada orang pergo, sedahlah. Tapi dia takut pada Allah Ta'ala. Kemudian seorang lelaki yang bersedekah dengan menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kanan. Ini dia bahasa kinayah lah. Maknanya kalau kita wingat tangan kanan, susuk tangan kiri, tak jadi apa. Sebab orang tulah. Maksud, ada yang kata maksud di sini, dia beri dengan ikhlas dalam keadaan apa, dia memberi dalam keadaan tidak diketahui oleh siapa-siapa. Kalaulah ada orang lain dekat dengan dia, dekat tu digambarkan sebagai tangan kanan dengan tangan kiri dekat, tapi dia dapat menyembunyikan. Kan macam lain ni kan, orang dia ingat kau kita main telefon tu, duk main TikTok kau, Instagram ke apa, duk kita benar tengah transfer piti sedekah. Siapa tahu, kita tahu duk skor kita duk main telefon,
duk main wasak je. Tapi sebenarnya kita sedekah di situ. Tak ada siapa tahu. Jadi hak tu tangan kanan taik, tangan kiri pegah. Kalau kita pakang zahir, kita tak boleh ikut akaun transfer ikut telefon ni apa. Ni tak kena dengan hadis ni. Hadis ni dengan maksud kalaulah dibayarkan kita ni tangan kanan, orang lain tangan kiri, tak tahu siapa setara tu. Orang yang paling rapat dengan kita pun tak tahu bahawa kita bersedekah. Ni kelebihan ni dari sudut kita nak jaga sedekah kita tu ikhlas, dan kita nak jaga maruah orang yang kita beri. Sebab kita ikhfa' sedekah ni dia ada matlamat je juga. Kita nak jaga air muka orang hak kita tolong tu. Kalau kita duk gagal, malu kawan tu. Malu Allah kata dia with kita tu dah. Lepas tu gagal pula. Kawan tolong dia, kawan tolong dia. Habis. Penuh-penuh mulut ke orang lain. Kawan tu malulah. Jadi itu tak molek lah. Itu termasuk di bawah alman, mengungkit juga. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu membatalkan sedekah kamu tu dengan cara mengukir dan kata-kata yang menyakiti. Tali. Sebab itulah penting ikhfa, menyembunyikan sedekah kita. Nak jaga tu. Nak jaga keikhlasan kita satu lagi nak jaga keikhlasan orang yang menerima. Cuma dalam setengah keadaan perlu kita zahirkan sedekah tu. Macam banyak dalam hadis-hadis Nabi, dah. Ada orang mari dalam keadaan rupa yang begitu melarat sekali, tak urus. Dah. Jadi Nabi tengok itu begitu apa tu, Nabi pun memberi galakan supaya bersedekah. Jadi pakat bagilah. Orang itu tengok bagi, orang ini tengok bagi, jadi dapat banyak bantuan tu. Jadi kalau susu, tak ada apa cara lah. Mana tak ada kesungguhan. Sebab kalau kita zahirkan sedekah kita ni, mungkin menjadi asbab kepada orang lain nak bersedekah juga. Orang kaya dah. Orang kaya dia tengok orang miskin tu boleh bawa peti. Jadi itu menjadi aktibar juga kepada dia. Macam cerita kita baca baru ni dah. Orang tu nak bersedekah, tiba-tiba dia bersedekah pada orang kaya. Jadi boleh jadi orang kaya tadi dia dapat sedekah, malu kediri dia. Jadi dia insaf. Begitu juga sedekah dengan zahir ni ada faedah dia. Bukan kata tak boleh langsung. Begitu juga ikhfa sedekah pun waktu molek juga. Jadi kedua-dua cara bersedekah, zahir dan sembunyi ni, dua-dua boleh. Dia bergantung kepada keadaan kita lah. Jadi hak masuk di sini keikhlasan. Keikhlasan seorang itu. Dia tidak mahu mencari nama dengan sedekah dia. Kemudian satu lagi, seorang lelaki yang ingat kepada Allah, dia berzikir, ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Ingat di sini dengan mana takut, sebab air mata dia tu mata dia tu berair. Takut kepada Allah Taala. Jadi dalam keadaan sendirian, hatu penting dah. Dia duduk sorang dah. Malam-malam kita kata malam-malam dia sembahyang tahajud, sudah sembahyang tahajud tu dia zikir, dia istighfar pada Allah Taala, ingat dosa-dosa dia lalu dah. Kekurangan dia, kesilapan dia tu, ataupun dia rusing. Rusing dengan keadaan keluarga dia yang tidak begitu minat dengan agama ke apa semua. Jadi berair mata dia. Dia dikira sebagai orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau jerit menangis dalam majlis-majlis lagu ni tak jadi. Tak jadi. Tama-tama orang buat macam contohlah, contoh. Orang buat program motivasi kan. Geng ni dok. Masing-masing tu iyalah cerita kesalahan-kesalahan lalu, pakak ngaku. Saya dulu gini-gini dok. Lepas tu pasal pula muzik tu. Jadi
muzik tu menyebabkan sedih, berair mata. Kira-kira taubat lah. Kalau lagu ni kata Imam Ghazali, tak, Imam Ghazali ayat ada. Orang yang masih lagi diperdaya oleh syaitan, iaitu dia rasa dia duduk dalam majlis tazkirah, majlis nasihat, dia dengar syarah tadi, ia menyentap jiwa dia, tak, lalu menyebabkan dia menangis, dia pun menangis, tak. Dia pada waktu tu kalau dia rasa dia telah bertaubat, sebenarnya tidak, masih lagi ditipu oleh syaitan. Sebab itu baru satu peringkat. Sebab lepas pada tu dia kena baiki segala perjalanan hidup dia, dia kena bertaubat. Illa man taba wa aslaha. Allah Taala kata, kecuali orang yang bertaubat dan dia membaiki. Dia kena ejahlah. Kalau mana tak betul dah. Kalau ni lagu mana hukum dia, kalau dia tak tahu dia kena main ngaji. Kesilapan dulu dia kena baiki, piti orang dia ambil dia kena atak. Kalau dia tipu orang kena minta maaf. Itu hak sebenarnya. Kalau sekadar dia tukar daripada baju kemeja pada jubah, kalau dulu misal tahu, dia boleh hajar janggut panjang. Waktu bagi boleh hajar, pakai serba kok, bagi boleh hajar. Hak ni pergi minta maaf dengan orang. Atas kelip piti orang. Hak tu islah, baiki. Jadi kalau dia boleh menangis dalam majlis ramai-ramai ni, tak jadi. Sebab dalam hadis ni kata dia duduk sorang. Tanda dia takut bertaubat pada Allah Taala. Jadi ramai orang. Dia boleh teriak tu. Dia boleh teriak. Kadang-kadang dia boleh hayak. Oh, kita dengar tema tu maya terawih. I'm cry dia kata. Adalah bahasa putih dia. Kata saya menangis ustaz. Saya menangis dengan dia baca. Kata apa hal kau? Tak faham tapi menangis. Ayat mana tak tahu dia teriak tu. Kau Nabi Musa tu balas dengan Firaun tu, dia teriak. Tak tahu kalau dia teriak tu berat mana. Kalau dia dengar cerita Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia tu dak. Ada bahagia hak Nabi Yakub sungguh ke? Dak. Kalau dia teriak berair mata pada waktu tu mana sabarlah. Cerita tu menyentuh hati. Dak. Cerita apa panggil ni, cerita anak jejak kasih, bapa yang berpisah dengan anak dia, kalau dia menangis tu memanglah. Tapi dia kena faham juga menangis tu emosi ke ataupun takut pada Allah, takut pada azab Allah. Dia kena ada standard dia juga. Macam kita pergi Mekah ke, macam-macam orang teriak ni dak. Macam-macam. Kalau nak teriak di depan Kaabah tu, boleh tak nak teriak minta dengan Allah Ta'ala. Tapi hak pentingnya bukan kata tak boleh. Hak pentingnya kita balik tu kena teruskan lagi munajat kita, teriak depan Allah Ta'ala kesungguhan. Cuma waktu tu dia lain lah. Tu kata keberkatan tu, keberkatan apa rumah Allah. Masa tu kita tak cara dah. Mungkin kita nak hajak kita tu. Jadi maksud ingat pada Allah Ta'ala kerana takut. Lalu berlinangan air mata. Itu maksud dia, takut pada Allah Ta'ala. Itu sifat zikir. Sifat zikir ni meresap dalam hati sehingga kita rasa takut pada Allah, rasa kebesaran Allah. Jadi bila kita tengok Nabi sebut-sebut lagu ni, mana sebenarnya kalau orang tu zikir dengan musim ligak, nampak jauh daripada maksud lah. Berpanggil zikir nari, tariah zikir rakas. Ni dia ada gaya tu, gaya zikir jauh lah dengan maksud hadis ni. Ingat Allah tak, mari rasa takut, rasa kebesaran Allah Ta'ala, takut pada azab dia, mengenai dosa-dosa kita. Itu maksud daripada kita zikir. Kalau zikir gum macam-macam Allah hu dah dengan musim legak, ni hak Turki tu gapo dia panggil itu, kononnya pergerakan kita tu selaras dengan pergerakan tawaf malaikat di Baitul Ma'mur. Bagai tarik situ tarik sini.
Ha, dia kena zikir mengikut, mengikut seperti mana yang dikendaki oleh hadis-hadis Nabi. Ala bi zikrillah tatma'inul qulub. Dalam Quran kata zikir dengan Allah Taala, zikir ingat pada Allah Taala ni menenangkan hati. Menenangkan hati, menjadikan kita ni tunduk kepada Allah Taala, takut pada Allah. Patut kalau duk capu laki puan, dengar paluan gendam muzik pula, jauhlah. Zaman ni kita boleh tengok. Dulu mungkin kita kata, mana ada orang zikir bila-bila nari, joget, lopak-lopak. Dulu kita rasa tak ada, mana ada dia buat cerita. Zikir, capu, laki perempuan. Mana ada? Ada. Ada lah ni. Lah ni pakat nak tunjuk. Guru kumpulan ni tunjuk hak dia. Zikir gitu, zikir gitu. Hak ni tunjuk atas. Badi tunjuk. Bukan kata musuh tu tolong tunjuk tak. Musuh ngita ambil gambar senyap-senyap patut sebar dok, orang dia sendiri tunjuk ni zikir bagi dia. Habis dia, dia kait ke, dia kait hok dulu ke, dia kata hok sahabat-sahabat orang-orang Habsyi tu duk main lembing dah, kalau kita silak lah, silak gapo semua di masjid tu. Tu kan macam nari juga. Salah apa tu tu main senjata lah. Kalau kita kata hok silat depan pengantin, persembahan untuk pengantin, tu orang boleh faham. Tu silat tu. Kalau ada hok gi ngatik bila joget depan pengantin, lagu mana? Kata ni bagai tak betul ni. Bagai tak betul ni. Tapi kalau silat puluk dah depan pengantin, orang boleh timo. Sebab benda tu dia tak ada kena mengena dengan ta'abud, nak mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Kita zikir ni nak dapat pahala, nak ingat pada Allah Ta'ala. Jadi nak joget ke apa semua, bukan. Bukan cara dia. Ada juga orang kata orang zikir nampak nari musim tu dia selaras dengan ayat Quran. Dia pahala ke mana? Allazina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang yang ingat pada Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri. Qiyamah. Wa qu'udah. Dalam keadaan dia duduk. Dan dalam keadaan dia berbaring. Jadi mari pokok zikir hari ini dia kata ni dalil dia. Sebab Allah Ta'ala kata dia diri, dia duduk, dia nyanging. Jadi dia gaul belakang. Sedangkan orang ni ingat pada Allah Ta'ala satu keadaan dia dalam keadaan duduk. Dia zikir. Dia mari dalam keadaan berdiri. Dia zikir. Dia menyanggih berehat nak tidur, zikir juga. Itu menunjukkan kepada keadaan yang berbeza-beza. Dia sentiasa ingat. Maknanya kalau dia berbaring dekat nak tidur, bangun daripada tidur. Kalau dia berdiri itu maknanya tengah dia buat kerja ke, tengah dia bawa kereta ke, walaupun dia duduk dah. Dia duduk, dia duduk berehat-rehat ataupun duduk dalam keadaan tumpuan. Waqudan tu mana duduk kejap dalam keadaan tumpu. Kita kata duduk tu atas tikar sejadah lah. Konsentrik molek ngadap kiblat. Kalau kata qiyam tu mana berdiri ingat pada Allah Taala bila-bila buat kerja. Jadi mari dalam ni dia gaul habis. Jadi beradan pusing bapak. Tak ada ngambak. Tu panggil tahrif, telah ubah makna ayat Quran. Cari hak kita buat ada pelagong ayat Quran. Tak boleh. Kita kena tengok ayat Quran, faham molek, barulah kita buat amal. Bukan kata kita buat siap-siap. Ada Quran kalau tidak hak sokong-sokong buat kita ni. Cari. Cari jumpa. Jumpa. Tapi tak makan siku, tak kena. Quran ayat kot lain, kita faham kot lain. Tapi bagi dia ni tak apa, asal kau boleh. Boleh tupai-tupai. Itu cara tak betul. Kemudian bab berikut. Jadi adik ni kalau kita tengok molek. Tujuh golongan ni menggambarkan bentuk-bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT. Yang mana ada yang berkait dengan kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Itu dengan zikir. Zikir-zikir tu pula dengan hati. Ingat macam ingat ke masjid,
ingat sembahyang di masjid. Zikir takut kepada Allah dalam keadaan kita takut. Kalau masjid itu mana pergantungan kita kepada Allah. Kemudian ketaatan kepada Allah Taala dalam bentuk ketaatan kepada Allah Taala dalam bentuk hubungan kita dengan makhluk. Sama-sama makhluk ni. Hubungan kita dengan sama-sama makhluk ni ada hak khusus, ada hak umum. Hak umum tu maknanya pemerintah yang adil. Mentadbir yang adil tu maknanya keadilan dia tu dapat dikecapi oleh semua rakyat. Tu kalau dia boleh jadi pemerintah lagu tu orang puas hati, masuk syurga dia. Pemimpin tu. Kemudian ketaatan kepada Allah Taala dengan cara hubungan dengan makhluk ni ada dengan cara harta benda. Harta benda. Harta benda tu macam mana? Dia bersedekah. Begitu juga hubungan dia jaga hubungan dia, maknanya hubungan dia dengan wanita ataupun seorang wanita, dia jaga hubungan dia dengan lelaki. Dari segi dia menjaga maruah kesucian diri dia. Itu termasuk dalam bab ketaatan. Mana dia tidak terpalit dengan fahsyat wal munkar, dengan perkara keji. Begitu juga ketaatan kepada Allah Taala ni hamalnya dia bermula daripada masa remaja lagi, masa budak-budak lagi, masa muda lagi. Dan bila dia tua, dia kena teruskan lagi, makin kuat. Maknanya di sini kalau kita tengok syabun nasya'a fi ibadatillah, maknanya orang muda dia membesar dalam keadaan taat kepada Allah Taala, kemudian diikuti pula dia tu bila jadi orang lelaki dewasa, makin kuat. Maknanya taluk dia tu, di sini Nabi kata mu'allak, hati dia tu. Mana dia meneruskan lagi, tidak kata pada dah aku ni 20 tahun dulu dah juruh dah, 40 tahun 20 tahun ke datang ni tak apalah, selu-selu engkau ada dah buat ibadat dah masa muda dulu, tua ni buat sikit tak apa. Ada dia kena ada peningkatan. Masa muda tu dia memang sungguh, masa tua tu pergantungnya dia tu pada Allah Taala dengan hati. Terutama kita ni kan, hak-hak tua dah ni apa semua, nak baca Quran mata pun kelabu dah, tak nak sembahyang banyak pun lutut pun tak kemah. Nak duduk cakap zikir so sakit belakang. Masa tu amalan hati tu penting. Qalb, hati tu maknanya kena pergantungnya dengan Allah tu kena banyak. Bersangka baik pada Allah, mengharapkan rahmat Allah. Itu penting. Amalan hati. Kemudian bab satu lagi tu tak ada minggu depan lah. Bab keutamaan sedekah. Alah sedekah orang yang sihat yang masih sahih pada harta. Itu insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.